Peggy Setiawan alias Vero membantah terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 lalu. Namun tim kuasa hukum keluarga Vina meyakini Peggy merupakan tersangka utama kasus ini. Hal ini disampaikan oleh salah seorang kuasa hukum keluarga Vina, Dewi Intan, pada Minggu 26 Mei 2024. Dikutip dari Kompas.com, keyakinannya ini setelah Polda Jawa Barat mengungkapkan sejumlah barang bukti. Barang bukti ini berupa identitas kependudukan yang meyakinkan Peggy adalah buron pembunuhan Vina. Pasalnya, selama ini Peggy disebut telah mengubah identitasnya selama pelarian menjadi Robby. Dewi juga mengungkapkan fakta baru dari hasil rilis Polda Jabar bahwa ayah kandung Peggy telah bercerai. Kepada warga, sang ayah mengaku bahwa Peggy adalah keponakannya, sebaliknya pula dengan Peggy. Menurut Dewi, pernyataan Peggy yang menyebut bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini hanya sebatas pembelaan saja. Ia meminta masyarakat tak terpengaruh. Dirinya meyakini polisi kooperatif dalam menetapkan tersangka dengan barang bukti yang ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.